Joker. Ini kan kita cuma kita coba lagi ngundang band-band lagi lah, band-band indie, band-band yang keren-keren menurut kita kayak dulu pernah kita lakukan. Itu ada Rocket Rocker. Satu lagi nih Sarah Fajira, ini emang lagunya lagi viral banget kan. Kemarin juga lagi rame di sosial media, lagi jadi obrolan di mana-mana lah, jadi kita undang. Hari emang kita kalau syuting itu satu hari dua episode, satu ada taping, satu ada live. Buat hari ini lumayan ke live karena sebenarnya kita butuh spare waktu tuh sekitar 1 jam lah untuk latihan, karena kan ada band, ada penyanyi juga, jadi kita butuh setup alatnya, terus kita butuh latihannya juga, kita butuh balancing semua alat bandnya, kita butuh juga latihan sama Sarah Fajiranya. Gimana? Live. Memang karena waktu cuman cuman ada 40 menit untuk mempersiapkan itu semua, ada beberapa yang harus kita akalin. Contohnya adalah setelah balancing kita cuma bisa cek sound untuk satu lagu. Kebetulan untuk record itu mau nyanyi dua lagu. Karena kita juga merehearsal lagu opening untuk Sarah Fajira. Meskipun audionya sederhana, tapi kita membuat treatment khusus untuk Sarah Fajira ini. Saya, director, campers, color, dan semua bagian terkait, lighting, audio, kita membuat kesepakatan bersama untuk membuat treatment Fajira seperti ini ya. 3-4-5 ya. Nah, 3-4-5 ya yang main di sana. Dan kembali masih ada setup lagi, rehearsal lagi, teman-teman. Ya, enggak lupa aja. Ada latihan Sarah Fajira juga tuh main di suara sama band. Nah, ada Sarah Fajira juga. Latihan Sarah dulu, sampai itu di hold dulu, nanti udah selesai Sarah baru latihan lagi. Dibandingkan buat gue ini mah gak apa-apa. Karena kan break juga nanti bisa latihan lagi. Ya, berarti abis mereka balancing aja ya? Iya. Tapi abis mereka balancing, gak usah rehearse dulu, rehearse-nya di hold dulu aja. Dan mendingan Sarah udah stand by aja. Belain Sarah ya. Doain ya teman-teman, kita berdoa dulu teman. Kita berdoa dulu sebelum kesini kita live nanti. Semoga lancarkan live hari ini. Berdoa di persilakan. Oke teman-teman, tunan show sukses. Lagi perform latih, gue juga respect banget sih sama teman-teman semua kru gitu, semuanya menjalankan pekerjaannya dengan sangat-sangat baik gitu, mensupport program ini gitu, dan itu kelihatan banget ketika perform latih semuanya tuh kayak berlomba-lomba ayo memberikan yang terbaik gitu, jadi akhirnya tuh kayak hasilnya tuh ya iya bikin semua yang nonton happy, jangankan mereka, maksudnya ketika dapet pas lihat hasilnya, terus udah gitu kita upload di sosmed, terus dapat sambutan baik. Kan buat kita yang buat tuh jadinya kayak salah satu jadi penyemangat kita buat bikin ayo bikin konten yang baik lagi. Belum beres soalnya, fixingannya. Iya, tapi ini ada pemeriksaan. Jadi sih, pokoknya belum cek sound.
maksudnya gue jangan sampai nanti berisik nih, ini udah gojek-gojek, lo lupa nih countdownnya, udah tinggal 5 menit lagi, akhirnya berantakan, lampu lo belum standby. Kita mulai latihan itu sekitar jam hampir setengah 7, itu setengah jam sebelum live kita baru bisa latihan. Udah gitu jam 7 kita live, masih terasa deg-degan karena latihannya dengan waktu yang tipis, yang mepet. Kebetulan kita juga sudah mempunyai tim audio yang mahir, sehingga dia bisa mempercepat kebutuhan balancing. Kita tidak ada keinginan untuk menurunkan kualitas dari audionya sendiri, makanya dari tim audio mempersingkat kebutuhan itu. Oke, standby in. Standby musik. Standby buffer satu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, musik play, rolling. Standby 5, swing 5. On 5. Vokal 1. 5. On 1. 2. On 2. Yuk, masuk. 1. Tapi syukurnya sih teman-teman di studio juga ikutan nyanyi, pada tahu lagunya, pada menikmati itu, pada sampai ke hatinya masing-masing lewat lagunya Rocket Rocker pada nyanyi. Dan sampai hari ini juga gue lihat rame tuh abis ini di sosial media tuh pada rame, gue di mention-mentionin, wih keren nih live tapi treatment kameranya keren, wih audionya keren, live-nya keren. Ya begitulah guys, kita udah koordinasi dengan semua dan ya semua bagian itu kerjasama, ya alhamdulillah hasilnya sih baik. Dan kita ya lumayan puas lah dengan preparation yang mepet, dengan latihan yang waktu seada-adanya, tapi semua orang-orang tekat ikut terhibur. Gue suka nih, pekerjaan menghibur diri sendiri tapi bisa membuat orang lain terhibur. Ya karena kita yakin kan, maksudnya apa yang kita kerjakan dari hati pasti hasilnya akan sampai ke hati pemirsa.